Oke, setelah beberapa hari yang lalu Bank BSI mengalami gangguan, katanya maintenance atau perawatan sistem, dan bahkan diberitakan BSI kena serangan hack. Apakah saldo di rekening BSI kita para nasabahnya masih aman? Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit informasi terbaru mengenai BSI setelah mulai normal. Nah, isi video ini berdasarkan kejadian yang saya alami dan beberapa hal yang saya ketahui. Oke, nggak perlu basa-basi lagi, berikut videonya. Kemarin sore, saya mendapatkan info dari status WhatsApp dari salah satu teman yang bahwa sudah bisa transfer antar BSI. Kemudian saya coba cek saldo di akun BSI saya sudah bisa juga. Lalu hari ini atau tadi pagi, tepatnya pukul 6 lewat, saya melakukan tarik tunai dari salah satu ATM BSI terdekat. Dan hasilnya sudah bisa. Namun, sayangnya untuk fitur top up ke e-wallet seperti Dana, ShopeePay, dan sebagainya belum bisa diproses. Jadi, bisa saya simpulkan untuk transaksi di BSI mulai membaik, namun belum 100% kembali normal. Buat kamu yang masih mengalami masalah error, bahkan belum bisa mengakses mBanking, silakan ditunggu saja. Jangan di-uninstall atau jangan dihapus aplikasi BSI jika masih ada saldo. Kecuali nggak punya saldo dan kamu sudah yakin ingin membuka rekening di bank lainnya. Buat kamu yang nanya apakah saldonya aman, insya Allah tetap aman. Silakan ditunggu saja untuk bisa mengaksesnya kembali. Jika saat kamu menonton video ini, BSI di tempatmu masih gangguan. Dan buat yang sudah bisa cek saldo di mBanking BSI, coba ambil screenshot di situ. Untuk jaga-jaga agar tidak lupa saldo yang kamu miliki beserta ada buktinya jika hal buruk terjadi. Jadi demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan apabila ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.